Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada yang berhormat Datuk Nur Hassan Udin, Ahli Parlimen Kota Tinggi, yang telah sudi berkunjung ke Legaran Tanah Putih bagi menggunakan penubuhan kelab sukan dan rekreasi di Kampung Stesen, yang pada hari ini telah menganjurkan pertandingan memancing berurut-urut. Pada hari ini adalah CD yang ketiga, yang mana kelab sukan dan rekreasi di Dagu Kampung Stesen adalah satu medium yang diwujudkan bagi menggerakkan aktiviti-aktiviti belia yang belia kampung untuk terlibat secara khusus dalam aktiviti rekreasi, memancing. Pada hari ini juga kita lihat sokongan daripada belia-belia bukan daripada Kota Tinggi sahaja, daripada Mesir, Baru telah sama-sama hadir dapat menyertai program sebegini. Ini pada saya sangat berkaitan dengan usaha-usaha dasar-dasar kerajaan yang melibatkan belia-belia dalam aktiviti-aktiviti yang lebih berfaedah. Pada hari ini juga kita dapat dengan aktiviti sebegini, kita juga dapat melihat warga keluarga dapat menggunakan semua masa bersantai dengan keluarga. Saya juga ingin melakangkan penghargaan tahniah syabas kepada pemenang-pemenang yang telah menjuarai siri ketiga pertandingan Sembat Santai 3S. Sembat Santai sendiri, siri ketiga. Kepada yang tak berjaya, pada akan datang insyaAllah boleh cuba lagi. Kerana program ini bukanlah program berakhir di sini, tapi dia lebih kepada siri-siri yang akan datang. Program Sembah Santai ini bagus untuk orang-orang muda, begitu juga dewasa, untuk memberikan sedikit bagaimana kita dalam satu kumpulan boleh bekerjasama. Sembah Santai bukan berbentuk ekonomi, hanya untuk memberi semangat pada anak-anak muda boleh bekerjasama dan memberikan banyak perkara-perkara yang baik. Memancing juga satu perkara yang sehat, yang menjadi satu aktiviti yang boleh menjadi mendatangkan ekonomi bukan saja di kawasan tempat, tetapi boleh menunjukkan cara ini adalah cara yang paling santai, boleh membawa masyarakat bersama-sama menjalankan aktiviti sosial yang sehat. Pada saya, ini juga boleh menggunakan jalan-jalan yang kurang baik.